Inspire nyalakan. Inspire nyalakan. Inspire nyalakan. Ah, di skill 2. Itu skill 2, itu skill 2 dia. Inspire. Halo guys, kembali lagi di Lamprong TikTok ya. Di sini aku akan bermain sesuai judul ya guys, Yujong dengan Inspire guys. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk kalian klik subscribe ya guys. Kita menuju ke 50.000 subscriber. Mohon dibantu ya guys, dan juga like-nya jangan lupa. Oke, makasih yang udah klik ya. Jadi kali ini aku bakal bermain Yujong dengan Inspire guys. Tapi di sini aku menggunakan akun kecil ya. Akun kecil, lihat lagi friendlist aku nggak ada yang on anjay. Kita langsung aja ke ranked ya. Masih epic cok. Namanya akun kecil ya, main. Oh ya guys, aku mau tahu nih, buat kalian yang nonton ya, penonton LAN Prengo TikTok ini guys, rank kalian tuh rata-rata apa sih guys? Epic atau legend atau mythic biasa, mythic honor atau glory? Aku cuman mau ngedata, aku mau tahu gitu kan, kalian tuh ranknya apa sih, biar aku bisa menyesuaikan konten aku ya seperti apa kayak gitu, biar aku lebih bisa memenuhi apa yang kalian butuhkan ya di konten aku gitu guys. Kalau selama ini kan aku mainnya tuh ya udah main aja, kalian nonton aja gitu kan. Aku mau kalian tuh nonton, tapi kalian tuh bisa dapat sesuatu dari konten aku, biar lebih berkualitas juga gitu kan. Nah, mungkin ada yang nanya nih, Bang, kenapa main Yujong, Bang? Ah, jadi tuh aku mau melakukan eksperimen. Dan ya, gak sedikit yang minta di komentar video-video sebelumnya itu bilang kayak, Bang, pakai hero lain dong, Bang. Bosan, Bang, pakai perangkat terus. Katanya. Nah, ini untuk memenuhi bocil-bocil yang minta seperti itu ya. Aku lihat ya sih, orang pakai Yujong di FYP TikTok dia pakai Inspire cok. Aku penasaran mau nyoba juga nih di rank ya, nyoba di rank di Epic tapi akun kecil nih. Kita langsung perspek aja. Oke, untuk emblemnya kita ubah ya. Kita pastinya maksimalkan attack speed ya. Kita full attack speed nih. Oke, attack speed. Oh, di sini nggak ada attack speed di sini ya. Oke, gritty kita ubah ke bonus basic attack lah ya. Oh ya, basic attack ya, kita kan fokus ke basic attack. Nah, terus untuk ininya attack speed ada nggak? Oh, ada nih. Basic attack memiliki peluang untuk mengurangi speed. Nah, boleh nih guys, boleh ya, kita full attack speed nih, jadi kayak terlihat MM ya guys. Mungkin kita ubah ke MM aja sekalian guys. Gimana? Nah, kita ubah ke MM aja sekalian nih. Gimana guys? Pakai emblem MM ya. Oke, kita simpan. Jadi emblemnya seperti ini, kita pakai emblem MM. Spellnya jangan lupa kita pakai Inspire. Nah, cakep banget guys. Yang mau niru boleh nih guys ya. Jadi susunannya seperti ini. Tuh emblemnya aku pakai emblem seperti itu. Tuh. Terus tuh untuk spellnya jelas kita pakai Inspire. Let's go guys, kita buktikan. Nah, kita ngelawan Dirot nih. Kita buktikan ya. Kita berarti kalau attack speed tuh kita mengandalkan pasif dari Yujong guys ya. Kita mengandalkan pasifnya guys. Kalau bisa ya, bisa yuk. Let's go. Bawah 5 menit tuh biasanya Dirot tuh kuat banget. Itu kan hero-hero yang emang menang by one, cok. Kalau by one Dirot emang kuat banget sih, aku akui emang kuat sih. Oke, kita ambil skill 1 dulu ya. Jangan build-nya kita armor 1 lah, habis ini attack speed guys. Nah, bentar. Duh, nggak sabar cowok, Rapelanya sabar dulu Rapela. Wah guys, dia jalan cowok. Aku udah mencet Inspire. Berarti kita harus kena stun dulu jadi ya. Harus kena stun dulu ininya. Siapa namanya? Dirotnya. Harus kena skill 3 dulu nih. Tapi sudah Inspire udah kepake nih. Nah, guys, Inspire-nya cooldown-nya bentar juga. Ini Dirot mati harus ini. Ya, sini. Berani Dirotnya, guys. Ini dia nih. Gak ada, oh pulang ada ya. Oh, recall ya guys. Recall aja, recall ya. Oke.
tapi bikin attack speed ya, berarti kita bikin ke ini guys, arah Orosin. Oke, kita korosin, bikin korosin dulu. Nanti guys. Oke, attack speed. Kira-kira tinggal berapa? Dia sosokan itu, cok. Sosokan ini menahan minion kayak gitu, anjir. Kena ya. Ayo enggak kena, cok, sekali lagi. Kalah sih kalau B1 ini dirutnya. Ya sini dir. Berani B1 dia. Dirut aja, cok, enggak berani lawan Yujong ini. Lihat. Yujong inspire nih, bos. Oke, harus nunggu dirutnya skill 2 sih baru kena stun dia. Terus aja sarahinnya. Nih, mati nih. Dirutnya mati nih. Nahan. Widih, one hit batu. Harusnya bisa tuh ya, aku masukin harusnya bisa guys, tapi aku santai aja game, santai nih. Dia pulang pasti, enggak mungkin dia enggak pulang. Kita tunggu sini deh. Tunggu sini ya. Darahku enggak full ya. Lawan Dirot darah full nih. Dirotnya, cok. Inspire nyalakan. Gimana guys, inspire gila bet, cok. Dirot aja keterketir guys. Yang disebut hero-hero terkuat di XP laner ya. Ujung inspire dilawan bos. Terketir guys dia. Oke guys, mantap sekali ya. Kita commit gak sih? Bentar. Musuhnya nggak turtle ya? Oke, nanti dulu. Itu kalian situ ya sendirian. Usahakan guys, kalau skill 1 itu ujung-ujung yang kena ya guys ya, biar sakit damage-nya. Nah gitu. Rame banget di bawah tuh. Oke, datang. Bantu teman. Ini apa nih? Wah, flicker dia, cok. Mati gak aku? Asipnya aktif, guys. Nice banget. Nice, nggak jadi mati kita, guys. Turret kita dikikis, anjir. Gak apa, guys. Gak bakal hancur sih turretnya sih. Kita dapat kill gitu kan. Kita bikin domi. Korosin udah jadi, bikin domi, guys. Paling kaya, cowo, Yujongnya. Di tim kita ya, di musuh. Lesti-nya gaya kaya banget. Kita harus lock Lesti sih. Oleh silat game bahaya guys. Dirutnya nggak berani ngelawan ya. Fire. Mati. Nice. Gila guys, dengan inspire langsung aktif pasifnya. Mana kau? Ini. Dirutnya guys kalah level. Oke. Okay. Okay. Bantu. Tartel. Kodirot. Nice. Agak balmong ada Thamos, aman aja. Yai. Speed, cok. Baru-baru ngambil dia, mana bisa. Ini judulnya ini guys, judulnya Yujong DPS ya. Damage per second nih, bukan burst damage lagi. Oke, nanti dulu. Nah. Duh, gak ada inspire kita, guys. Mati dia. Masukin enggak? Mati nih. Nah. Gitu aja, guys. Belum juga inspire ya, udah mati aja dengan kekuatan korosin itu ya, attack speed dari korosin guys, enak banget. Apalagi kita pakai inspire tadi, badah bisa kabur ya. Nice banget. Sini
Melop merah ini. DHS enggak sih, guys? Eh, musuhnya kita enggak perlu DHS deh, kita perlu ini. Ah, di skill 2, itu skill 2, lu skill 2 dia. Fire. Oh my god. Gila coy, inspire the best guys ya, the best. Holy shit man. Eh, kita bikin ini ya, bikin golden staff guys. Makin gila attack speednya, makin gila ya attack speednya ya. Dengan golden staff. Oke. Okay. Aduh, Valirnya ngapain sih? Aduh, sempur-sempur kita guys. Kita kalau bikin Husklaw gimana ya? Husklaw gimana ya guys? Husklaw guys. Kayaknya habisnya Husklaw deh. Aku mau bikin Husklaw abis ini. Nggak bisa guys. Kita bikin ini. Bikin golden staff nggak bisa deh guys. Enggak. Aduh. Dia apa? Digeprek epic body. Oke, kayaknya kita udah cukup sampai ke golden staff aja ya. Stack speednya kita di golden staff aja guys, berhenti. Kita seterusnya bikin depend kali ya. Buat Lesti nih, bahaya Lestinya cok. Ya, belum ada mati nih Lesti nih. Ini guys, attack speednya cok. Attack speednya guys. Attack speednya cok. Gila banget. Attack speed dari item sama dari emblem. Aduh, ramai banget di mid-nya. Aduh, ramai banget. Kita ketahuan gak sih ini? Ah, udah skill 2 dia, enak. Kita simpan inspire, guys. Waduh. Aduh, jangan simpan inspire-nya, cok. Oke, dapat. Inspire. Aduh, gak mati. Keras banget ya guys. Aduh, oh dia bikin domi, mantes. Dia bikin domi guys, attack speed kita berkurang anjir. Oh kita, bikin ini sih. Bikin Malefic Roar ya. Malefic, kita harus bikin Malefic guys. Pistol, kalau kalian gak tau Malefic, pistol. Ntar pistol mana, ini guys. Oren itu ya. Ntar kita tunggu sini dulu. Oke, terbang lagi daripada kita digigit nanti kan. Bahaya. Kita usir dulu mereka biar nggak ke Lord. Oke, aman. Nice, kita ke atas dulu guys, kita clear atas dulu ya. Dirot, ayo Mia, pancing Mia. Anjay. Hati-hati, Mia sakit juga cok, Mia yang sakit guys. Oke, kita beri mortal langsung ya. Kita udah jadi pistol nih, harusnya nih Prengko bisa mati guys kalau kita combo guys. Lu Mianya kenapa dah? Tinggal langsung mati anjir. Kenapa kita nggak mau ambil bug ungu sih? Dikasih ke Yujong aja kah? Full case damage-nya guys. Gila damage-nya cok. My god. Menurutku sih ini kalau pakai build seperti ini ya, attack speed seperti ini ya, kita tuh nggak bisa ini war kayak banyak-banyak gitu guys. Kita harus kayak main culik satu gitu loh. Harusnya ya, tapi kan masih bisa ya pakai ulti kalau war 5 versus 5 gitu. Mahal-mahal lagi, oh, ada Prengko sini. Ajar. Kita jelesti. Lestinya di mana? Lestinya. Nah. Aku Lesti, udah skill 2 kalau Lesti ya. Wah. Inspire. Gila guys, inspire-nya guys. Inspire-nya mengerikan. Sisa 2 orang. Oke, okay, dia flicker.
Oh, mana dia tuh? Aduh, di mana dia, guys? Aduh, semuanya di mana dia, cok? Oh, di sini, sini, sini. Mana kau? Hai. Untung enggak bisa kabur dia ya. Santai lo ya, senang lo. Udah kill 8 sini. 1200. Oh, bentar lagi dapat nih, guys. Oh, mortal udah jadi ya. Ada sekali pribadi. Oke, ini full build-nya ya. Yang mau lihat full build-nya seperti ini, boleh screenshot. Oke. Kita nggak bikin magic defense, guys. Soalnya magic musuh cuman Valir ya. Terbang juga nggak bisa ngapa-ngapain dia. Tergantung magic musuh tuh, guys. Kalau magic musuhnya kayak hero-hero magic yang ngeselin tuh, guys. Maksudnya yang stun-stun bisa nangkap Yujong ya. Valir nggak bisa nangkap Yujong sih. Oke, berangkat play pribadi. Berangkat pribadi. Oke. Langsung ke end, guys. Menurut kalian MVP nggak? Aku MVP sih harusnya. MVP sih. Lihat nih. Ah, nggak dapet MVP nggak apa-apa dong, guys. Oh, emas aja nggak apa-apa, cok. Nah, guys. Dirotnya sampai coklat. Dirotnya coklat, guys. Lihat. Astaga. Jadi, percobaan kita kali ini... kesan aku ya untuk Yujong Inspire nih cukup worth it, guys. Tergantung musuh juga sih sebenarnya, tapi tergantung gameplay kalian gimana cara memainkannya. Kalian harus paham juga dulu skill-skill Yujong itu apa, pasifnya seperti apa, harus paham juga ya. Nah, terbukti dengan kita pakai Yujong kita mati sekali doang, itu pun tadi telat terbang gitu ya karena geprek, cok. Ya udah, nggak apa-apa, guys. Intinya kita pakai Yujong Inspire dan build barunya dengan attack speed yang begitu dahsyat, guys, ya. Oke, guys, jangan lupa untuk kalian klik subscribe dan juga like-nya, guys, dan tinggalkan komen kalian mau konten yang seperti apa lagi, eksperimen apa lagi biar seru kontennya, biar konten itu kalian seneng liatnya gitu. Nice. Oke, jangan lupa, guys, support terus ke 50.000 subscriber. See you next time and goodbye. Bye-bye.